Cuci kereta. Oi, tengah-tengah malam. Oi, buang masa lah ya. Nanti aku cuci kereta kau boring tunggu. Kau ni. Berapa lama pula aku nak cuci kereta, nak wax lagi. Aku Belum. pelik kenapa dia orang kata pergi 70 beli Maggi. Woi, takkan macam ni muka pergi 70. Aku tak boleh vlog dalam kampung, jauh sangat nak keluar. Apa Yan? Aku kalau macam ni tak boleh sangat, jauh 70 aku nak kena keluar kampung. Sama dengan aku nak keluar bandar. Alah, kau redah parit depan tu dah, payah dah tu. Eh bukan, aku nak pergi 70 kena pergi Ipoh. Grid tak ada. Okey. Ha? Kalau nak pergi 70 kena pergi Ipoh. Okey, kalau yang depan rumah kau tu, yang sebelah seberang tu jalan kan? Jalan. Pembahagi dia tu apa? Daripada rumah kau ke jalan tu? Bayang, bayang. Apa bayang? Pembahagi bayang. Bukan. Apa? Maksud aku, apa yang memisahkan dia jalan besar dengan rumah kau tu? Sungai Perak. Sungai depan tu? Tak ada. Ni rumah aku. Depan tu jalan raya. Depan jalan raya tu kedai. Tapi tak ada orang. Kau boleh ke depan jalan raya tu? Kat tepi jalan raya tu? Boleh. Okey, aku nak kalau kau kalang kau dengan macam ni sekarang, kau menari macam mana kau nganjing aku tu tapi dekat situ, kat tepi jalan. Okey, sebab benda tu agak bahaya sikit kat aku, aku accept. Macam kau tak bahaya tapi aku minta dua je. Dua yang simple je. Apa kau dia? Kau pakai telekong dengan merahkan hidung pula. Itu je aku minta. Tak payah malu-malu depan jalan, tak payah. Pakai tudung, telekung dengan hijab hitam merahkan hidung je. Itu je. Itu je. Oh, ada aku. Adalah nampak aku kena buat konten hantu malam ni. Aku tak apa. Aku depan jalan raya pun tak apa. Janji kau hidung merah bekat, pakai telekung. Okay, selain telekung boleh tak? Sebab dia orang kata kotor nanti telekung. Tudung, 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 tudung. Tudung jangan. Tudung jangan. Lain, lain, lain. Kau pakailah selimut ke, kain pelekat ke, kau buat macam tudung. Okay. Menari seminit dekat jalan tu. Ryan, Ryan bagi acak takkan tolak punya. Kita macam mana? Oh, dia orang kata tak boleh dua. Satu-satu punishment. Okay, kau pun sama macam aku lah. Pergi jalan besar, menari lagu tu. Tak kira. Aku bagi yang senang tau. Jap. Aku tunjuk kau jap Aku tak ada jalan raya tapi aku di jalan tu ha. Tu yang kau tengok gelap tadi lampu tu, tu jalan. Alah ya, pakai telekung je. Pakai telekung, merah hidung je, simple je. Aku menari macam depan jalan ni, orang lalu-lalu je, aku okey je. Ha? Aku menari depan jalan, okey je. Ha? Ha. Menari ke baring macam yang tu? Oi, baring bahaya lah situ. Itu laluan kereta betul tu. Kalau depan orang pun boleh baring. Bahaya. Okay. Kalau menari boleh, baring aku takut pula. Takut malam terakhir kita berfikir. aduh. Aku boleh cepat, je. Cepatlah sikit habis ni, sebab sekarang ni orang tengah sibuk jalan tu. Okey. Ataupun kalau kau nak fair, simple lah. Kita dua-dua menari menganjing macam aku buat tu, tapi kau kat busut. Kau memang nak juga kat busut kan? Kau nak susahkan aku eh? Aku tahu aku nak dua tu. Kau nak menari kat busut ke? Kau nak pakai telekung dengan merah hidung? Okay. Terima kasih guys. Kali ni dia last minute tadi dapat 10K guys. Tak, bila Ryan saya bagi merah hidung pakai telekung, lepas tu boleh buka. Saya ni depan jalan je ni. Saya okey je. Biarlah satu gerik hina saya pun okey lah. Saya okey. Tapi saya nak lah menang. Kau nak menang Ryan? Aku nak menang. Oh, ingat dia cakap tak nak. Siapa bini? Tak, terima kasih guys. Oh, dia ada Super Sonic lah. Super Sonic bagi RM10,000 kaya. Dengar ni, Bibi jangan buat bukan-bukan. Nanti nak tidur sebelah ayang. Jadi kau pilih layar telekung dengan merah hidung tu. Cak, ramai bantah ni. Jangan guna telekung. Selain telekung. Telekung putih. Orang nak buat semayang. Jangan guna telekung. Kau pakai tudung lah. Pakai tudung. Tudung apa cakap? Jangan jap. Kain pelekat ataupun kau pakai tudung sekolah yang kau buat konten tu. Tudung sekolah. Alah, nanti nak buat konten lagi nak pakai. Bukannya aku suruh kau hitamkan tudung tu, pakai je aku suruh. Okay, cap.
On, kita jumpa minit terakhir. Oh, minit terakhir eh. Lagi 50 saat. Okay guys, sekarang ni dia menang, dia dah belagak guys. Saya ni minyak motor guys, bukannya pencuci muka ke apa. Tak tahu macam mana nak hilangkan ni. Ataupun mau hitam muka Adam pun baik juga kan. Tengok aje saya tukar. Kalau korang bagi saya menang, terima kasih guys eh. Yang tak ada lagi boleh tap screen guys. Ah, minyak balik tak apa guys. Demi ni kan, janji saya tak buat benda-benda yang haram dah lah. Benda-benda ni tak apalah, kalau efek muka saya digawat sikit tak apalah. Macam mana? Eh, boy sengkit jangan kata kau kalah. Aduhai. Iwan iPhone ni macam ni kau, aku nampak tau dua kereta api jadi kau sampak sana. Tak apa kan. Terima kasih Wan. Ah, kita buka Adam pun baik kan. Acak akan buka lagu kuat-kuat ni so. Okay. Hey, Yen. Ye. Ya, belakang kau Yen, bukan ni rambut. Macam mana Yen, aku pun cuak lah Yen. Poin kita macam tak jauh beza ni, beza 10 poin je ni. Ya. Yeah. Oh, hai, menanglah sini. Allah menanglah, hai. Aduh, hai, Allah, hai. Allah, aduh, hai, dia dah leading lebih pula dah. Nah, tolonglah guys, kalau ada booster ke, ada apa ke. Ya, kenapa kau cakap ada booster? Aku tak faham. Booster tu memang ada. Booster tu kalau macam kau menang, orang yang nombor satu MVP tu akan ada booster. Kebanyakan akan dapat. Bila dia dah, tapi tak ramai tahu guna. Kalau ada booster tu, kalau ada campak, bagi apa-apa dia akan kali 5. Benar. Poin kau jadi kali 5. Itu yang poin aku 70,000. Give tak ada 70,000 pun. Benar. Tapi tak ada ni. Aduh, hai, dia lebih pula, tolonglah, hai. Menanglah. Dia potong. Terima kasih Wah. Aboy, abang, terima kasih. Putrahu. Last minute. Memang sekali je kau menang. Malam ini aku juara. Padan muka kau tak sering. Ajak fikir ni makan dia. Aku ada dua choice baik lagi aku bagi kau Yen. Kau tak nak pakai tudung dengan merah ke hidung, kau hitamkan muka kau. Macam muka kau ni dekat muka Adam. Sebab aku geram kat dia. Sebab tadi dia asyik nak masuk dalam live ni. Okey. Okey. Aku nak muka Adam sekejap. Macam muka kau. Sebab dia asyik bising dari tadi. Ya Abang Fat, terima kasih Abang Fat. Ya Allah. Semoga rezeki Abang Fat. Tembak. Sekejap guys, dia ada time, dia macam dia tak masuk, tak boleh buat. Hai, menang juga aku. Ni saya pun tak tahu lagi macam mana nak tanggalkan minyak motor ni. Saya main yakin capuk ni, sebab saya tak ada benda-benda hitam lain. Kenapa dah mak? Kenapa? Dia bagi aku choice. Sama aku kena sambung lagi atau aku bagi dekat kau. So aku terpaksa sebagai abang aku kena bagi dekat kau. Kau kena jadi macam aku. Aduh, minta no. Berkobarlah untuk abang kau. Berkobarlah untuk abang kau. Tak apa, aku bayarlah berapa yang kau rugi tu dah. Masuk je, boleh masuk. Berkobarlah untuk abang kau sekali, Ram. Boleh masuk. Apa yang aku kena sedi? Dia cakap kau ada pilihan. Kalau kau kena pakai telekong tak baik. Atau hitam kau muka kau. Aku terpaksa buat ambil kau. Kobarlah aku dah. Berkobarlah dah demi abang. Sikit je. Berkobarlah dah. Boleh masuk. Tak ada baju lain dah. Sekejap lagi kau nak pakai. Oh, kau buka hati-hati lah dah. Dia duduk dapur. Aku terpaksa korbankan. Guys, saya terpaksa korbankan adik saya ya. Pasal aku pula yang kena. Biasalah Ram. Hidup ni kadang-kadang kalau tak ada ujian bukan kehidupan nama Ram. Relax. Nanti pakai ni ke? Kurang ni ke? Penuh lah. Apa hair aku kena sekali? Aku dah nak tidur tahu tak? Aku dah nak tidur. Dia dah bogey dah nak tidur dah. Aku tu pasal dia. Tunjuklah muka dia mekap je. Pegang.